Hai semua, jumpa lagi ya dengan saya Vincencia di YouTube channel Vincencia TV. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Untuk uh, olimpiade soal-soal olimpiade kimia tahun-tahun sebelumnya nomor 1 sampai nomor 4, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, berikut ini konfigurasi elektronik manakah yang representatif? suatu unsur yang dapat membentuk ion sederhana dengan muatan plus 4 jadi ini mudah sekali oke langsung saja nah di sini ada uh, 5 ya 5 option ada 5 konfigurasi elektron nah kita diminta untuk menentukan dari kelima ini mana yang akan membentuk ion sederhana dengan muatan plus 4 kita lihat untuk option A jadi, ini 2, 8, Jadi, kita harus lihat ya, elektron terluarnya ini untuk A ini, elektron terluarnya 3s2, 3p1. Jadi, elektron uh, valensinya, elektron valensinya 2 tambah 1, 3 ya. Elektron valensinya 3. Nah, jadi uh, muatannya, muatannya plus 3, bukan, bukan plus 4. Jadi harus kita ingat bahwa unsur yang dapat membentuk ion sederhana dengan muatan 4 adalah unsur yang mempunyai elektron valensi 4. Jadi A bukan, A salah. Sekarang yang B. 2, 8, 3s2, 3p3. 3s2, 3p3, elektron valensinya berapa ini? 2 tambah 3 Tadi kan 2 tambah 1 ya Ini 2 tambah 3 Elektron valensinya 5 Berarti bukan ya Yang B juga salah Sekarang yang C 2, 8, 8 3D4 2S2 Elektron valensinya berapa? 4 tambah 2 Sama dengan 6 Yang C juga salah kita cari yang elektron valensinya 4. Yang D 2883D2 4S2, elektron valensinya 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi jawabannya adalah D. Oke, okay, kita lanjut ke soal nomor 6. Perak nomor atomnya 47, suatu target yang atraktif untuk sintesis nanokristal. mempunyai dua isotop alami, perak 107 dan perak 109. Kelimpahan relatif dari dua isotop ini adalah 51,84% atom untuk perak 107 dan 48,16% atom untuk perak 109. Jumlah proton Neutron dan elektron untuk kation, jadi yang ditanyakan proton, elektron, neutron dari kation Ag2+, dengan nomor ini nomor massa ya, nomor massanya 109. Nomor atomnya 47. Protonnya berapa? Elektronnya berapa? Neutronnya berapa? Proton sama dengan nomor atom, berarti protonnya 47. Elektron, kita lihat muatannya uh, 2+, plus. berarti elektronnya sama dengan 47, dia melepaskan 2 elektron dikurang 2 sama dengan 45. Neutronnya sama dengan 109 dikurang 47 sama dengan berapa? sama dengan 62 ya. Jadi jawabannya adalah proton 47, benar semua, e-nya elektronnya e, 45 dan neutronnya 62. Oke, jawabannya adalah A ya. Protonnya 47, neutronnya 62 dan elektronnya 45. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di antara ion-ion, ada CO3+, Mn2+, dan Fe3+, yang memiliki konfigurasi elektron seperti berikut. Ini ya. Oke, kita mulai dari CO3+. Jadi CO, cobalt. CO3+, uh, CO nomor atomnya berapa? 27. Kita buat konfigurasi elektronnya. Berarti 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Udah berapa ini? 4S2 3D 3D7 ya 10, 20, 27 Oke, 3D7 Ini untuk uh, Saya hapusin ini CO3 plusnya Ini untuk 27 CO Jadi untuk CO3 plus Sama dengan 288 ini elektron valensinya ya. Berarti di sini tinggal 3d6 ya. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. Oke ya, tinggal 3d6. Karena sudah berkurang 3, dia lepas 3 elektron. Jadi 2 dari 4s dan 1 dari 3d. Jadi kita buat ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke okay, ya. Jadi. Untuk CO3+, salah ya. Salah ya. Karena uh, bukan seperti diagram orbital yang diminta. Nomor uh, yang ada nomor satu, yang ada nomor satu itu salah. Jadi A salah, B salah, D salah. Jadi tinggal ada dua, tinggal ada dua kemungkinan, C atau E. Kita lanjut untuk MN. MN nomor atomnya berapa? 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. 3d5 ya. 2 8 8 Nah, elektron valensinya 4s2 3d5. Jadi untuk Mn2+ itu berkurang 2 ya di 4s. Jadi tinggal 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 3d5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 nah, Yang nomor 2 betul ya Sama dengan ini Oke okay ya Sekarang untuk FE 3 plus FE itu berapa? FE nomor atomnya 26 1S2, 2S2, 2P6 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3D6. Jadi untuk FE3+, 288, ini elektron valensinya ya. Jadi tinggal, ini sama ke sana, tinggal 3D5. Karena sudah lepas 3 elektron, 2 dari 4S dan 1 dari 3D. 3D5 sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5. Jadi nomor 2 dan 3 itu betul. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 8. Konfigurasi elektronik ion g2+. Ini diketahui g2+ ya. 1s2 2s2 2p6. Jadi ada g2+ Dan unsur L adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Formula senyawa yang paling mungkin terbentuk antara unsur G dan L adalah. Oke, okay, jadi kan ini kalau ada kation atau ion yang bermuatan positif, berarti harus ada yang bermuatan negatif ya, karena ada serah terima elektron untuk membentuk suatu ikatan. Ikatan ion. Nah, jadi L-nya itu harus L minus berapa, gitu. L minus berapa, kita belum tahu. Sekarang kita lihat untuk konfigurasi L ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Kita lihat elektron valensinya. Ada berapa? 2, 8. Nah, ini elektron valensinya ya. 3S2, 3P5. Ada 2 tambah 5, 7 elektron terluar. Berarti supaya dia stabil, memenuhi aturan oktet yang 8 elektron, si L ini harus menerima satu elektron jadi L minus supaya nanti di sini jadi 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 dan 3 p6 ya ada 8 elektron ini memenuhi aturan aturan oktet oke ya jadi L nya harus bermuatan minus 1 nah, sekarang kita mau cari formula senyawanya. Kita punya G 2 plus dan L minus 1. Muatannya harus sama supaya dia bisa menghasilkan uh, senyawa yang tidak bermuatan atau sama dengan netral ya. Jadi kalau G nya uh, 2 plus, plus, 2, L nya ini harus minus 2 supaya dia 0. Ya, supaya muatannya nggak ada, plus 2 minus 2 0. Nah supaya dia minus 2 sini harus dikali berapa? Dikali 2. jadi Senyawanya adalah GL2 Jawabannya adalah B ya GL2 Oke selesai untuk part kedua Jadi kita sudah bahas 8 soal ya uh, Ada 4 soal di video part 2 ini Dari nomor 5 sampai nomor 8 Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk part yang ketiga Kalau ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar Semoga videonya bermanfaat semangat terus ya rajin belajar dan rajin latihan soal khususnya soal-soal olimpiade di tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.